Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi ke channel Mang Mukidin. Oke, jangan tepuk tangan, tepuk kaki aja. Tadi arah pulang sih sebetulnya cuma ngeliat cuaca. Aduh, cakep banget ngeliat Gunung Karang, gunung ikonik di Banten. Jadi ingat channelnya Om Andreas, aduh halo Om. Aduh, inspirated banget tuh. Ngeliat squadnya cuman gak kuat, Om. Ampun. Jadi pengen daki-daki gunung itulah tuh. Itu Gunung Karang, Om. Lur. Mamang lagi di lokasi area kayak kemarin Undirta. Ini sangat yakin banget nih bakal potensial banget nih lokasi. Jadi ceritanya tadi mau pulang nggak jadi pulang, belok kiri dulu sebentar, mohon maaf istriku. Kita coba ala-ala Om Andreas long range tapi pakai MJX Bugs 5W rakitan dari Kang Rizky Sumedang. Itu Bugs 5W-nya, mau lihat? Nah, tasnya juga belum ada. Oke, Mamang siapin dulu ya Bugs 5W-nya. Oke Lur, Bugs 5W-nya udah siap. GPS udah dapat 11. Kang Rizky, Mamang mau coba nih hasil karya Mang Rizky nih buat semuanya nih. Cuman masih belum yakin dengan dinamonya sama ISC-nya. Bismillah aja lah. Halo Om Andreas. Ini ala-ala Om Andreas nih. Aduh, GPS-nya off. Padahal di sini enggak. Ya pakai ini ya. Pakai kamera 4K, pakai MRC Pro. Rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan selamat dan dapat hasil gambarnya bagus. Anginnya karena memang lagi kenceng. Dan aduh, ternyata di sana berkabut. Sangat yakin banget di sana itu hujan. Sangat yakin banget di sana itu hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat ya drone-nya Kang Iki. Ini anginnya kenceng banget. Masih kelihatankah Gunung Karang itu? Aduh, sayang sekali ketutup kabut. Tapi it's okay. Kita pakai ala-ala Om Andreas long range daki gunung. Halo Om, apa kabar? Dan mulai gerimisnya terasa di sini. Serius, gerimis kita hajar aja. Serius gerimis. Serius gerimis. Dan hujan. Hujan. Serius hujan. Oke. Ini hujan. Sorry, to be continued. Bersambung maksudnya. Hujan. Serius hujan. Serius ini hujan. Hujan deras banget. Hujan deras banget. Aduh, padahal tadi pas banget, bagus banget cuacanya. Nah, itu tuh awan-awan, lihat deh. Awan putihnya. Awan hujannya tuh kelihatan banget tuh kegiring ke sininya. Kayaknya drone-nya oke. Drone-nya oke, Kang Iki. Cuacanya nggak oke. Mau ala-alaan Om Andreas nih sebetulnya. Aduh, senang banget liat channel Om Andreas. Oke lah, segini aja. Cuman turun-turun hujan nih. Hujan, cuman cepet buru-buru turun. Ini hujan gede banget, sumpah. Gua udah basah banget. Gua udah basah kuyup, sumpah. Mending gua beresin dulu deh. Sumpah ini udah hujan banget, loh. Sumpah. Udah basah banget. Dan drone kayaknya harus landing di tangan. Mungkin nanti kelihatan lah dari rekaman drone-nya. Oke, landing di tangan.
hujannya cuma nyawer ke sini lur. Cuman bisa kelihatan nggak kalau dari sini ya? Coba mamang zoom. Agak ke atas sedikit mungkin. Ah, segini. Pas kayaknya. Nah, itu ada awan hujan. Kelihatan banget kalau dari sini. Di sana tuh lagi hujan, Gunung Karang. Andai punya squad kayak Om Andreas tuh, cas terbang ke sana. Next. Di sini udah enggak hujan sih. Tadi sebentar doang hujannya. Kita lanjut lagi ya, Lur. Senyampainya aja. Mau jatuh-jatuh juga enggak apa-apa drone-nya. Kang Iki pasti ikhlas yang dari Sumedang. Ampura Kang Iki. Enggak lah. Jangan sampai jatuh lah. Masa jatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Drone sih udah basah. Enggak percaya. Kalau udah basah. Tuh. Tadi sempat kehujanan. Basah kan? Oke. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Remote juga basah. Aju kendor lur, kata orang Serang. Tunggu dia minta kalibrasi, lemot basah tuh. Tembusin aja dari kita sana. Soalnya indah banget. Pengen banget punya kayak ini. Oke. Kita setting dulu. Ini yang sana. Sampai maksimal semuanya. Kalibrasi tadi udah. Langsung kita kejar waktu. Kita record. Angin kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kebut. Drone-nya goyangnya gemeter banget. Kamera atas aja. Biarin propernya juga kelihatan. Biar kayak ala-ala Om Andreas. Anginnya kenceng ini. Kenceng banget. Karena hujan. Nah, ini udah langsung ke ketinggian 42. Agak kesini dikit. Langsung gas pull. Agak kesini dikit tapi. Drone-ku agak miring. Sorry. Kayaknya kalibrasinya tadi agak miring. Kita up terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gak balance sih sebetulnya. Ketinggian sama range-nya mungkin agak gak smooth. Apa adanya aja. Semaksimal mungkin memang dapat view yang bagus. Terus tadi goyang dikit ini ya throttle-nya. Sorry. Di sini masih nyawer. Sumpah masih nyawer hujannya. Bos terus udah di 367. WiFi mati. Sumpah WiFi mati. Mamang terbang buta. Enggak kayak Om Andreas. Ah, putus-putus dia. Di remote 400, di aplikasi udah di oke, ketinggian udah mentok. Aplikasi udah 5, di remote 500, aplikasi 400. Udah putus-putus saja terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan selamat ini drone pulang lagi.
sampai 1 kilo deh. Karena ini serius, ini trial pertama loh setelah perakitan dari Om Rizky. Serius, trial pertama. Paling Om sampai Om lagi. Paling Mamang sampai 1 kilo aja udah cukup. Ini di remote udah 800 lur. Nah, udah berisik dia. Tidak bisa. Di remote udah 841 lur. Tadi di trial di 841. Jadi tadi dia Mamang itu terbang buta. Blind fly bahasa kerennya. Terdeteksinya kan di 400 berapa ya? 400 atau berapa gitu. Oke deh, gini aja. Ya, kita nekat. Aduh, ini remote-nya soalnya Mamang pakai remote yang enggak terlalu bagus sih. Oke. Oh, enggak bisa. Karena apa? Baterai. Lihat, baterai udah dobar. Enggak bisa ya. Jadi harus sampai di situ aja. Karena juga kondisi si baterai memang gak stamina. Sorry. Sumpah. Aduh, jangan sampai jatuh. Sumpah. Tinggal satu baterainya. Jarak. Aduh, masih jauh. Eh, 170. Oke, sorry ya, kita pindah ke aplikasi dulu biar kalau misalkan jatuh kita bisa tracking. Nah, ini masih bisa tracking. Aduh. Oh, 39 di mana dia? 39. Ini pasti jatuh nih. Yakin aja. Ah, kosong-kosong di atas guys kita. Cuman sorry ya, ketinggian 200. Mau juga enggak ngeliat di mana drone-nya. Soalnya di 200 meter di atas kita. Nah, kedengar sendiri remote-nya. Ini harus dijagain nih, jatuh nih pasti nih. Jangan pasti juga. Mudah-mudahan gak jatuh. 191. Come on, turun. Come on. 181. Aduh, lambat banget turunnya. 178, gak kelihatan belum. Oke, dia masih nge-record. Jadi biarin dulu. Tadi kalibrasinya agak miring, jadi dia miring di atas. Nah, itu udah 162. Sorry ya, maaf banget. Ini bug dari aplikasinya, bukan hasil kerjaan Mamang. Mamang belum ngeliat drone, sumpah belum. Sama sekali belum kelihatan. Sama sekali belum kelihatan. 138. Ayo dong, turun dong. 32, 31. Sumpah, belum kelihatan. Oh, kelihatan. Sorry ya. Kita pindah ke ini video. Mama mau tangkap dulu, takut jadi jatuh. Oke, dia kelihatan. Lampu merahnya kelihatan. Mama siap-siap dulu. Takut dia hard landing, mama tangkap. Tapi di ketinggian 100. 103, 102, Allahu Akbar. Aduh. Come on. Lihat pesonanya, foto ah. Cekrek. Bunyinya. Udah kelihatan drone-nya. Di ketinggian 81 sekarang. Dan baterai di drone cuma 1 bar. Karena Mama gak sengaja sama sekali buat ngetek, jujur, rencana mau pulang. Jadi keingetan, jadi lihat Gunung Karang jadi keingetan Om Andreas. Aduh, long range-nya itu loh. Ayo kayu, turun.
Ayo turun turun turun. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39. Aduh, udah kelak kulit merah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu udah siap-siap aja nih di bawah. Karena jalan landing langsung tangkap brak. Nyampe dong, nyampe dong. Ayo sayang, nyampe dong. Nyampe dong. Wah. Oke. Udah di ketinggian 9 meter. Brak. Sumpah. Kelihatan kan hard landingnya? Pengen tahu nggak kayak di mana dia jatuhnya? Nih, drone-nya tuh. Tadi hard landing, bas segitu banget. Oke lor, mudah-mudahan hasil videonya bagus. Ya, ginilah kalau MJX Bugs 5W Old. Tapi sama aja sih kalau misalnya, enggak, kalau 4K walaupun satu bar dia turun tetap lembut sih. Sepengalaman memang. Drone selamat lur. Ya kenapa-napa nanti kita lihat si videonya. Remote-nya masih teriak-teriak aja. Lihat berapa? Satu bar. Lihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel Mamang. Biar-biar kayak Om Andreas. Om Andreas. Om Andreas terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Kembali lagi di channel Mang Mukidin. Ini pagi jam berapa duh, lupa. Cakep banget di pemandangannya. Habis gerimis hujan. Lihat kabutnya. Masih inspirasi dari Om Andreas. Aduh, daki-daki gunung pakai drone. Tribut untuk Om Andreas. Ngefan banget sama beliau, oi. Nanti kita take down nih. Masih tetap MJX kalau Mamang, oi. Long range ala MJX. Kita muter-muter aja bukit-bukit. Masih gerimis sih. Mudah-mudahan enggak kenapa-napa drone-nya. Hasil kreasi dari Kang Iki Sumedang. Menanggih upaya Mamang. Kita start ya. Siapin dulu drone-nya. Oke lur, drone udah disiapin. Bekas crash kemarin baterai agak kendor. Mudah-mudahan gak kenapa-napa nih. Kita pakai MR Cipu aja. Agak kendor baterainya bekas crash kemarin yang tek Gunung Karang. Kita pakai ala-ala Om Andreas, channel Om Andreas. Cek. Wah, agak goyang ngambilnya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kendornya kena berapa. Wah. Satu mati. Alamat, nggak jadi ngetek ini. Ini lo dinamo kanan depan mati. Kayaknya habis crash kemarin. Gagal deh.